Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita bertemu kembali dalam CIA Cerita Islami Anak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih. Episode kali ini berjudul Ketika Yang Ada Menjadi Tiada. Apa yang akan dibahas ya? Yuk kita saksikan bersama. Suatu hari, angin bertanya pada bintang malam hari. Kenapa engkau bisa bercahaya begini? Tanyalah pada matahari. Dialah asal-usul keadaanku ini. Kemudian, di suatu malam, hujan bertanya kepada bulan, "Mengapa engkau indah purnama begini?" Tanyalah pada matahari, "Dia asal-usul keadaanku ini." Lalu, awan bertanya kepada matahari, "Mengapa cahayamu sangat dahsyat begini?" Aku memang begini dicipta. Tugasku membagi semua cahaya. Nah, adik-adik, jadi tugas matahari adalah membagi sinar kepada bulan dan bintang sehingga bulan dan bintang terlihat bercahaya. Masya Allah, luar biasa ya matahari. Berikutnya, kabut bertanya kepada matahari. Apakah cahayamu bisa menghilang nanti? Matahari menjawab, aku akan sirna di suatu masa, hancur bersama alam semesta. Peristiwa menghilangnya sinar matahari dan kehancuran alam semesta disebut dengan kiamat. Dalam surat Az-Zumar ayat 68, Allah mengatakan, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Pada saat itu, bumi akan hancur, gunung-gunung hancur, meteor berjatuhan, dan lain sebagainya. Namun, hanya satu yang kekal, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Perkasa. Masya Allah. Jadi adik-adik, itulah kehebatan Allah yang bisa menciptakan dan menghancurkan alam semesta ini. Kabut bertanya siang pada matahari, apakah cahayamu? Jangan lupa untuk selalu berzikir kepada Allah ya. Seperti Subhanallah, Walhamdulillah, Wallahu Akbar. Oke adik-adik, itulah CIA episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah.